Pada Rabu menjelang siang, Pengadilan Negeri Merangin kembali menggelar sidang ketiga kasus dugaan penambangan emas tanpa izin di kawasan hutan produksi dengan terdakwa tiga warga Muara Bungo, yakni M. Iksan, Noven, dan Gufron. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi, jaksa menghadirkan tiga saksi. Di antaranya, anggota Polres Merangin yang melakukan penangkapan, pegawai perusahaan mobil Terado, dan Kades Desa Baru Nalo, Kecamatan Nalo Tantan. Saat kesaksian Kepala Desa Baru Nalo Tamrin ditanya hakim soal dugaan lokasi penambangan yang dilakukan terdakwa, saksi menyatakan bahwa sepengetahuan dirinya lahan tersebut merupakan hutan produksi yang saat ini masuk kawasan hak guna usaha PT Jebus. Tamrin juga mengungkapkan jika salah satu terdakwa yakni M. Iksan pernah datang ke rumahnya bersama warga setempat bernama Amin, di mana mereka datang minta izin untuk melakukan aktivitas peti di tanah milik Amin yang merupakan masuk kawasan HP. Namun Tamrin menyatakan tidak bisa memberi izin, terlebih kata Tamrin saat datang mereka diduga sudah melakukan aktivitas di tanah yang katanya milik Amin tersebut. Pak Amin, terdakwa ini bukan? Para terdakwa ini bukan? Yang terdakwa ada hanya satu saja, cuma satu yang dikenai, yang dikenai. Terdakwa, halo. Nama bapak siapa? Pak Muhammad Iksan. Muhammad Iksan. Ketiga terdakwa saat ditanya hakim soal kebenaran keterangan saksi Kades Desa Baru Nalo, ketiga terdakwa mengiyakan. Sementara itu, hakim sempat menanyakan posisi Amin kepada jaksa. Jaksa menyatakan bahwa Amin dalam berkas statusnya DPO. Sidang rencananya akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 1 April dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi terdakwa. Lut Hidayat, Jambi TV.